Takdim ismi mendahulukan isim, jadi isim dulu tertibnya. Bila sekarang dalam babi pada imbab, bertakhir lu kembali dan mengkasihkan kolam, kobar belakangan. Ini hurufnya itu, ya. Bapak Laita hurufnya, baru isimnya, baru kobar. Inna kecuali izakan al-kobar sopan. Kecuali apabila kobar itu zorong. Kalau jalan maju dong, kita jalan maju. Bagaimana kalau dia? Innahu layazam mutakhiru, maka sesungguhnya tidak wajib oleh mentakhirkannya. Tidak wajib. Tidak wajib dong, korban belakangan, isim duluan. Boleh dinulis. Wa tahtana dan sisma ini istirahatnya yang berbagi. Anuhuma bersama dan yang dua ada. Anak ya itu sebuahnya boleh takdimu bertakdir hukum boleh mendahulukannya dan mentakdirkannya boleh mendahulukan isim mentakdirkan ya dan mentakdirkannya isim boleh boleh dahulukan boleh melakukannya. Menarikan-menarikan itu langsung kemalai tafiyah wa'i wabazi. Mudah-mudahan tidak ada perbuatan amoral. Sebenarnya kita jangan sampai perbuatan sesuatu yang amoral. Sesuatu yang jangan buruk, jorok. Awalai kabuna wa'i wabazi. Yang sama ini. Kalau tadi kan dari materi poin ini kalau air waki yang tidak nyemak kalau amoral itu kan lebih nyemak orang kalau berbuat amoral itu lebih nyemak buat si nyemak itu lebih nyemak baik justru maka boleh takdimu bina wa buna mendahulukan lafaz fiya dan buna ala ghaira atas lafaz ghaira wa takhiruhuma anha dan boleh juga mentakhirkan keduanya daripadanya daripada ghaira jadi boleh untuk ini dan majlis musyarak boleh duluan boleh melakukan isim khabar umumnya isim dulu baru khabar. Tapi kalau ada jarang majlis mendahului khabar maka keadaannya boleh duluan boleh melakukan ya boleh duluan boleh makanan sama dengan contoh umpama ya karena Zaidun fi dari boleh juga karena fi dari Zaidun boleh juga artinya ini kita kalau pengen nulis kitab begitu kita pengen nulis kitab boleh duluan boleh belakangan atau kita pengen nulis kitab. Jadi kalau kita belajar ini, belajar bikin kitab. Kalau belajar baca kitab cukup buku kita as ilati cukup. Kalau pengen belajar baca kitab, kalau ini belajar tulis kitab. Padahal itu semua wasani kedua anak bahwasanya ini wajib takdimu oleh menahulukannya. Ya, boleh nih, boleh kayak gini mendahulukannya, wajib mendahulukannya, mendahulukan kobar. Nausumama layta pindari sohibah. Mudah-mudahan di rumahnya ada pemiliknya. Mudah-mudahan di rumahnya ada pemiliknya. Di rumah kontrakan benda kalau bukan pemiliknya, bagaimana kamu? Ya. Jadi pindari dia adalah jadi madir Eropa jadi khobar mukodam layak wajib sahibah ya jadi isim layak makot.
Padahal Yesus maka enggak boleh takhiru pidalin, tapi dalam pidalin di ala Yahuda dominu ala muta'akhirin maksam murubatan, supaya bahwa tidak kembali domin atas yang belakangan, baik pada lapas maupun pada saat ini. Wala yajuzu, dan tidak boleh takdimu makmul khobari, enggak boleh mendahulukan makmul khobar ala ismi atas isim. Enggak boleh mendahulukan makmul khobar, apa yang diamalkan khobar atas isim. Kita kan namanya Zorfin, apabila dia itu bukan Zorah, pada masjid bukan Jerman, bukan Majid. Rasulullah Inna Zainan Hakimut Ta'akilun Ta'am Ta'am. Ini makmul khobar namanya nih, makmul khobar. Jadi khobarnya ada memberikan dampak. Jadi khobarnya beramal. Khobarnya beramal. Mana contohnya khobarnya beramal? Inna Zaidan akilun ta'amaka. Tidak boleh menaruhkan makmul khobar atas isim. Apabila ya, dia itu bukan darab dan bukan yang mana. Sesungguhnya Zaid yang memakan akan makan makmul. Ini to'amak namanya makmul khobar. Akilun. Jadi to'ama jadi maf'ul bih dari lafaz akilun. Ya. Zaidan isim in nah akilun khobar in nah. Yang tadi dikatakan makmul khobar yang diamalkan khobar. Artinya apa? Khobarnya beramal. Khobarnya beramal. Mana contohnya? Inna Zaidan akilun to'amaka. Sesungguhnya Zaid akilun yang memakan akan makanan engkau. Jadi to'amaka dia irobnya jadi maf'ul bih dari akilun. Akilun ini irobnya jadi khobar. Paham ya? Nah kalau kayak begini pada yang itu enggak boleh begini ya. Tadi itu enggak boleh. Boleh apa? Enggak boleh mendahulukan makmul khobar atas isim. Jadi makmulnya di luar, enggak boleh. Contoh inna ta'amaka zaidan akilun, enggak boleh begini. Sesungguhnya makanan engkau Zaid yang makan. Kalau gitu sih bahasa Indonesia bisa-bisa aja. Makanan ini ya Zaid yang makan. Tapi dalam susunan Arab enggak boleh begini. Bahasa Arab enggak boleh begini. Wakadah dan seperti ini pula indahkan makmul zorfan. Apabila ada makmulnya zorf, makmulnya zorf, ya. Jalan nama jalan, macam macam. Nama sempam makin nazar dan wasi pun jika ini mesti begini. Nazar dan wasi pun jika sesungguhnya saya, ya, percaya dengan ini. Aku jalan isun indahka sesungguhnya saya duduk di sisi Allah. Jadi begini benar begini, enggak boleh. Para yang justru enggak boleh, ya, ya. Takdimul makmul, mendahulukan makmul ala ismi atas isim, enggak boleh. Mendahulukan makmulnya atas isim, para takul maka enggak boleh. Engkau katakan inna bika, enggak boleh kayak begini. Zaidan wasikun. Jadi kita kalau tulisnya kalau begini sesuai dengan engkau, Zaid terpercaya jawabannya. Yang benar tulisnya inna Zaidan wasikun. Kalau tulisnya begini inna Zaidan wasikun. Oh inna indaka, enggak boleh juga begini. Inna indaka Zaidan jadi sungguh. Mestinya apa? Inna Zaidan jadi sungguh. Biasa begini ada yang boleh in wa ajaza wa ba'dhum mencala minu kaulahu balantar hani biha fa inna bihum biha akhoka musabu kalbun jammun bala ya bala
dan telah membolehkan akan dia oleh sebagian mereka ulama dan ia menjadikan darinya akan berkatanya, maka janganlah kamu menceraku karena aku mencintaimu. Maka sesungguhnya ya, terpautlah pula kepadanya seorang ya, saudaramu sehingga hatinya dimampu kepayan kepadamu.